Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Yasmin Arina Teman-teman semua Lama saya tidak upload video tentang perakitan Oke teman-teman kali ini saya ini dapat pesanan lampu kolong Ini buat engkel 24 volt Ada 7 kolong 7 buah 7 kolong Nanti yang paling depan itu sampai di bawah kabin ini ya teman-teman untuk lampunya ini tiga lampu tiga empat fungsi lampu merah rem saya kombinasi sama pink terus lampu senya kuning lampu kota atau lampu senjanya itu warna es blue untuk kabel ini karena kabel banyak sekali ya kabelnya itu nanti output ada jumlahnya berapa ya sama saklar itu satu dua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kabel 15 kabel itu berikut untuk saklar Ini e, untuk kerapian dan keamanan Saya kabel saya bungkus dengan menggunakan selang spiral Nah ini dia Selang spiral untuk jalur yang ke depan Yang disesis Ini saya bungkus isolasi ini selain aman juga rapi karena untuk ankle itu untuk ankle itu ada di bak besi ini ya teman-teman ini kabelnya bungkus rapi pakai selang spiral oke teman-teman ini untuk modulnya ya seperti ini kalau teman-teman mau pesen nanti seperti ini jadinya sudah tinggal pasang tidak perlu pusing-pusing ini karena satu titik itu ada lima kabel ya lima kabel dua positif tiga positif eh dua negatif tiga positif ini oke akan sekarang akan saya nyalakan lampu kotanya nah, ini lampu kotanya kota kemudian sen sen mas ini sen kanan ketika sen kanan maka posisi lampu kota itu yang ada senya mati jadi ketika sen kanan lampu kota kanan mati lampu kota kiri tetap standby oke kemudian sen kiri ini sen kiri Kemudian hazat atau sen ganda seperti ini. Oke, kemudian mundur. Ini ketika mundur kombinasi sama lampu kota ya. Nah seperti ini mungkin kesannya warnanya masih biasa saja, tapi ketika nanti sudah di kolong itu warnanya sangat menarik. Oke, kemudian rem. Nah, ini rem kombinasi lampu kota, lampu rem sama sen aktif semua. Jadi, ketika rem itu tiga lampu aktif semua. Oke, cukup. Kemudian, satu lagi ada mode strobo atau mode acak RGB. Ini mode strobo nya ya Ini saya gunakan lampu 6 mata Ini mode strobo nya Coba mas ketika mode strobo Desain gimana bisa enggak Coba mode strobo kemudian desain Jadi ketika mode strobo pun, ketika kita send, maka dia akan kembali standby. Tapi ketika send dilepas, coba lepas mas. Nah ini kembali ke mode strobo. Oke teman-teman, sekian dulu jumpa kita kali ini. Semoga video ini Menginspirasi buat teman-teman semua, siapa tahu pengen uh, yang sudah jadi, tapi saya enggak jual modulnya. Saya hanya jual yang sudah satu paket seperti ini. Oke, sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yasmin Arina.